Makan gula. Makan gula. Tengah kerja, makan gula. Yap, anda sedang menyaksikan Meletup bersama kami dan ini dia di tangan saya, kita bawakan Mark Adam. Ini je yang dapat datang. Kita ada Mark Adam in the house. Yeah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Abang Mark, sihat ya bang? Sihat bang, alhamdulillah. Abang okey ke bang? Okey. Okey, kalau abang okey semua okey sini. Album ni untuk Nilofa. Hey. Abang, mana aku punya album? Nanti dulu. Kenapa abang? Aku pun minat kau. Saya nak tanya Nilofa, Nilofa. You ingat lagi tak yang dulu masa saya datang sini? Bang, bini kau situ bang. Saya cakap cinta itu mesti datang. Sudah datang tak? Tak, tak datang lagi. Hari itu datang bang. Dia datang, dia singgah. Dia tengok tak elok, dia pergi. Dia ni macam R&R bang. Singgah aja. Kau tak, kau hajar tu agak-agak lah. Yelah, takkan nak rest and relax lama sangat dengan kau. Orang lain pun ada kerja. Jom kita tengok carta Meletup dulu minggu belum ini. Lagi. Belum lagi. Doa-doakan ya. Roll it. Matahari dan Kadima. Dan Hafiz kini muncul dengan single terbaru yang berjudul Satu Cerita. Uyo, iya ke? Yes. Dah dengar dah lagu tu? Hafiz ni orang Sarawak. Orang Sarawak betul. Okey bah kalau kau. Itu Sabah. Di tangan keempat Alia, Sesal Separuh Nyawa. Ah, masih lagi kekal di dalam carta lagu Sesal Separuh Nyawa daripada Alia. Alia pernah minta rancangan Mania ya pada tahun 2012. Pernah. Dan di tangan ketiga Dato' Sri Haliza dan Chakra Khan, Seluruh Cinta. Wow. Ha. Dato' Siti ni suka sangat tengok cerita apa? Sambil kunjit soto. Oh ya, dia layan juga ke? Malaikat daripada Azamah di tangga kedua minggu ini. Lagu ni memang layan betul lah. Kat mana-mana Azamah ni pernah main tak AF9 eh? Pernah. Dan paling meletak minggu ini, Akim and the Magistrate, Mewangi. Lagu ni berhantu kan? Tapi dia dah ada yang baru punya juga. Oh, single tu. Portrait. Itu dia, itu dia, itu dia. Yes. Carta Meletup minggu ini. Abang Mark Adam, malam Jumaat hari tu, Fah, dia datang dekat show I tau. Yes. Ini malam kita punya. Yep. Malam tu, one thing lah. Tahniah, trending. Mark Adam trending worldwide malam tu. Sebab lagu? Saya. Sebab lagu? Sebab lagu Marry Me. Lepas tu malam tu, penonton-penonton dekat studio menggila. Because of that song. Because of that song, because handsome. Okay, cool. Jadi lepas ni, Maidan akan perform lagu Marry Me. Betul. Kan, betul? Betul. Tapi, abang, you expect tak lagu Marry Me ni akan dapat impact yang begitu hebat sekali? Saya tak sangka, tapi terima kasih banyak. Alhamdulillah, mendapatkan sambutan yang elok. Elok? Elok lah. Baguslah kalau elok, semua pun baguslah. Semua elok, okeylah. Okey, kita ada promo sebelum last word dari Mark Adam. Sebenarnya akan berlangsung lawat keda dari 16 hingga 19 April. Afnan Syawki, Haris Skandar, Douglas Lim dan Kumpulan Boceh. Kumpulan Boceh. Jadi kalau anda beli di kaunter Sana Budaya, tiket banyak punya cerita teater dan juga lawat keda dapat 20% diskaun. Lepas tu kalau nak beli online, tiket2u.biz. Betul. Okey. Yes. Abang, mungkin ada ucapan untuk peminat-peminat abang. Marry Me, eh? Marry Me. Okey, okey. Tapi jangan lupa dapatkan album Mark Adam di pasaran sekarang ni. Semua you, lagu. Ni saya punya. Ya, tahu. Aku tahu kau punya. Aku tahu, ambil. Jangan risau. Mungkin ucapan, bang. Okey, terima kasih banyak semua untuk sokongan yang luar biasa. Dan album ni akan di-launching di bulan ini. Saya akan... I will update it on my social media. Untuk penonton Filipin. Gandang gabi po. Maraming... Kadang-kadang. Maraming salamat po sa suporta. Alright. Maraming salamat po sa suporta.